Saya Partai Relawan Perempuan dan Anak atau RPA Perindo mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Utara. Kedatangan RPA Perindo untuk memberikan pendampingan kasus dugaan pencabulan oleh BS, pria berusia 30 tahun, terhadap anak laki-laki berinisial J yang berusia 12 tahun di wilayah Warakas, Jakarta Utara. RPA Perindo meminta kepolisian segera menindaklanjuti kasus pencabulan ini karena terduga pelaku masih bebas berkeliaran. Dan juga kita tetap mengupayakan korban agar selalu terlindungi dari pelaku ini. Dan pelaku ini saya juga akan berkoordinasi dengan penyidik, kemudian juga masyarakat di sana, baik itu RT RW, sehingga pelaku tidak bisa menyelarikan diri ataupun berupaya menjauh dari Jakarta Utara. RPA Perindo berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan memberikan keadilan pada korban kekerasan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan.